Shalom Kalinjere. Selamat datang di bulan Mei. Senangnya berjumpa dengan Anda di bulan yang luar biasa ini. Bagi Anda yang baru di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Jika ada pertanyaan apa saja, silakan hampiri Asyar di dekat Anda. Jadi apa kabarnya nih, Han? Luar biasa kabarnya. Begini kan kemarin udah nonton nobar ya? Iya dong, sama anak-anak BWC, keren banget. Lu udah nonton belum? Belum. Harus gimana? Recommended gak? Sangat-sangat recommended loh itu. Film 3 jam itu sangat-sangat tidak membosankan. Nanti nih ya, Captain America sama Iron Man nih, kan nanti mereka ketemu tuh. Terus mereka itu tuh. Nanti Tunggu. Jangan spoiler, bro. Gua enggak spoiler. Gua hanya bercerita. Nih. Nanti nih Thanos nih, dia yang nih. Harus gua baca dia si Thanosnya. Bro. No spoiler, bro. Gua enggak spoiler, Bapak Ibu, teman-teman. Gua enggak spoiler nih. Gue pengen cerita. Nanti nih, Captain America nih, nanti dia bisa juga sih. Kayaknya spoiler harus dihentikan. Nanti ya, dan langsung saja berikut ini Tanjung Duren Update. Pertama, bagi Anda yang merindukan pemulihan, akan diadakan retret pemulihan bagi Anda dan keluarga Anda. Nah, retret ini akan diadakan di mana ya, Harim? Agak sepi juga ya. Ya, di puncak. Berikut salah satu kesaksiannya. Tega amat sih. Shalom teman-teman, nama saya Edo dari GBI AOB. Saya tahu HMC ini dari beberapa teman saya, dan di situ mulai banyak pemulihan. Awalnya saya datang ke sini saya nggak tahu, saya ajak istri saya dan puji Tuhan kita berdua dipulihkan. Saya percaya HMC ini hanya baru awal. Gitu. Untuk kedepannya saya mau jadi lebih baik lagi. Berkomitmen untuk menjaga hubungan ini selalu ada dalam hadirat Tuhan. Jadi untuk saat ini, buat kamu-kamu yang mungkin awalnya ragu atau awalnya ngerasa, aduh, kayaknya gue nggak perlu deh, atau apapun itu, gue minta tolong kalian jangan keraskan hati kalian, datang, daftarkan segera. Pokoknya di situ pasti akan ada sesuatu hal yang di luar dugaan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya dipulihkan. Yes. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Bagi para orang tua muda, penyerahan anak Anda dapat dilakukan di setiap minggu kedua setiap bulannya. Pengisian formulir dan persyaratan lainnya dapat dilakukan seminggu sebelumnya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Makanya jangan spoiler di update ini. Nah, info tadi sekaligus penutup update minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, di minggu depan akan ada. Bentar. Nah, ada ini nih, spoiler update Tanjung Duren minggu depan. Kok spoiler sih? Gua tadi spoiler gak boleh. I like this one. Itu update minggu depan. Iya, minggu depan. Wah, keren. Sampai jumpa di badan minggu depan. Yang sekaligus perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus